Putra. Kali ini gue punya mini 4WD yang keren banget, salah satu mini 4WD special edition, yaitu ini dia, Mudbreaker CX9 Black Special. Mini 4WD ini termasuk mini 4WD keluaran lama, tapi belum banyak yang punya. Seperti apakah sih dalam boxnya, langsung aja kita unboxing, sekaligus kita rakit. Let's go! Oke teman-teman, ini dia mini 4WD-nya Mudbreaker CX9 Black Special. Spesial banget karena boxnya berwarna orange, karena jarang banget Tamiya bikin box berwarna orange. Dan yang paling spesial pada mini 4WD ini adalah sasisnya teman-teman. Di sini tertulis sasisnya terbuat dari karbon, tapi untuk part-part lain terbuat dari plastik ABS. Dan selain itu peleknya juga terbuat dari karbon, dan juga bannya large diameter berwarna putih. Langsung aja kita buka isi dalam boxnya. Ini dia teman-teman isi dalam boxnya. Yang pertama ada ban berukuran large diameter berwarna putih, bannya ini hard teman-teman. Selanjutnya ada pelek berukuran large diameter, ini juga terbuat dari karbon, lebih kuat pastinya. Selanjutnya ini dia ada eksasisnya yang terbuat dari karbon berwarna black, tapi blacknya ini teksturnya lebih ke doff ya, karena memang super eksasis yang ini spesial banget. Selanjutnya ada gear. Ini gearnya berukuran 4:1. Namun pada box ini belum termasuk dinamo, jadi nanti gue siapin dinamo standar Mabuchi. Selanjutnya ada gearbox yang terbuat dari plastik ABS biasa, dan juga ada body berwarna black, tapi ini sepertinya transparan teman-teman. Ini ada terakhir stiker. Stikernya ini juga termasuk stiker terbaru berwarna orange. Oke teman-teman, part-part pada box udah gue lepas, dan langsung aja kita mulai ngerakit super eksasis. Let's go. Nah ini dia teman-teman,
Super Exasis yang terbuat dari karbon udah selesai gue rakit, dan ini bannya juga terlihat besar banget ya, beda dengan ban-ban lain karena memang ini large diameter. Dan langsung aja kita coba pasangkan baterai pada sasis ini. Oke, selanjutnya kita coba untuk nyalakan. Selanjutnya langsung aja kita pasang body dari Max Breaker CE09 ini. Oke teman-teman, body dari Max Breaker CE09 Black Special udah selesai gue rakit. Seperti ini bentuknya, keren banget. Warnanya black transparan, dan langsung aja kita pasang pada sasis karbon Super Egg-nya. Oke, ini dia. Seperti ini bentuknya. Bannya besar banget ya teman-teman, berwarna putih. Itu akan menambah keren dari Mini 4WD ini. Langsung aja kita coba. Mantap banget teman-teman, keren, kuat, dan juga bannya sangat besar. Oke teman-teman, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like. Atau teman-teman mau nanya-nanya seputar tentang Mini 4WD, silahkan komen di bawah ini, dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye.